Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital, teman-teman. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah timbangan ya. Mereknya adalah Electronic Scale. Pokoknya bentuknya kayak gini lah ya. Kita lihat dulu fisiknya ya sebelum kita hidupin. Di sini bawahnya nggak ada masalah, nggak ada diganjel apa-apa. Di atas ada tulisan jangan ditimpa, timbangan sensitif kayak gitu. Tapi plastiknya masih belum dibuka nih, berarti belum pernah dipakai kayaknya ya. Kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat di sini ada baut yang udah dilepas karena segelnya udah lepas di sini. Ya. Segelnya udah lepas. Oke, di sini ada tombol on off. Di sini ada colokan, tapi tadi agak nonjol begitu saya pencet masuk ya, detek kayak gitu. Kita hidupin dulu ya teman-teman. Kita colokin seperti ini. Saya don't disturb dulu ya. Oke. Sekarang saya hidupin dulu. Saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Ingat di sini ada saklarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ya. Hidup ya, teman-teman. Nih, saya cabut. Nggak hidup kan, sekarang saya colokin lagi tuh, hidup, LED-nya nyala warna merah. Saya hidupin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ceritanya kerusakannya, waktu ditekan gini nih nggak ada muncul indikator beratnya sama sekali gitu loh. Nah. Oh tadi lagi kalibrasi ya. Atau apa tadi? Oke, kalau kita pencet-pencet nggak dengar sama sekali ya. Coba kita taruh apa di atasnya? Ini aja deh. Sebetulnya nggak usah ditaruh ini ya. Ditekan aja nanti dia bakal muncul perkiraan beratnya. Tapi ini nggak sama sekali gitu loh. Sebelum kita bongkar, kita harus perhatikan dulu ya guys. Sekarang coba kita tekan M1. 0,5 gram. Beratnya 0, tapi harganya berapa nih? Tuh, aturan beratnya udah nambah ya, bukan 0,000 kayak gini gitu. Lihat di M2 0,2, di M3 setting 0. Oh, rupanya baru M1 sama M2 aja yang udah dikalibrasi gitu teman-teman. Dan kenapa dia kok nggak muncul nilai beratnya?
kita bakal betulin. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Saya coba tarik ya. Oke. Kayak gini. Nggak ada yang kelihatan masalah ya. Coba kita lihat dulu seperti ini. Ada problemo nggak? Kita lihat dari dekat ya. Kita perhatikan dengan detail. Ada problem nggak dia? Kita lihat dulu gerangan apa sebetulnya yang terjadi di sini. Sampai dia nggak keluar angka-angkanya waktu dikasih beban. Itu kan yang utama dari timbangan ya. Timbangan itu kan kalau dikasih berat, dia pasti bakal ngukur. Nah, kalau misalnya nggak ada ukuran yang muncul, ya berarti bukan timbangan namanya, guys. Jadi vital atau fatal problemnya gitu. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Kita cek dulu. Ini biasanya sih di sini ada baterai. Tapi untuk timbangan ini nggak ada baterainya di sini. Kosong dia. Ini adalah kaki yang bisa dikalibrasi. Diatur panjang pendeknya. Kalau misalnya nggak mengganggu, nggak perlu kita lepas semua. Untuk lepas casing, kita kembalikan aja ke posisi yang semula ya. Terus kita bakal bukain casing-casing yang kira-kira perlu kita buka, teman-teman. Di sini ada tuh dua, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah sekrup yang saya mau coba buka ya. Soalnya saya pengen lihat di dalamnya ada problem apa sebetulnya. Kenapa kok nggak bisa digunakan untuk mengukur? Kabel AC-nya saya lepas dulu. Oke. Kita lepas ya, teman-teman. Oke. Di sini ada beberapa buah item aja. Gak banyak. Ada panel 1, 2, 3. Ada display 1, 2. Panelnya 1. Ini baterainya, ding. Baterainya di dalam, bukan di luar ternyata. Nah, problemnya ada di sini nih. Ini kenapa kok nggak sensitif? Aturan sensor ini yang membuat angkanya muncul gitu. Tapi kok kenapa nggak muncul? Walah, ini loh masalahnya, guys. Langsung ketahuan loh masalahnya. Kenapa solderan dari pabriknya lepas gitu? Ini loh teman-teman. Ini ada kabelnya lepas nih. Nih kabel yang warna merah ini. Aturan di sini dia disolder. Kayak gitu ya. Jadi gini. Ini kan ada kabel warna biru, putih, hijau, sama merah ya. Dan kalau misalnya ada satu kabel yang lepas, pasti saya akan berasumsi kabel ini ada di salah satu dari bekas solderan ini. Bisa jadi yang ini, kayak gitu. Bisa jadi yang sebelah sini di soldernya terus lepas. Kok bisa lepas ya? Iyalah, di sini nih. Gini. Ya enggak sih? Oke lah, kita solder dulu lah ya. Hati-hati tapi. Oke, teman-teman, udah saya solder ya. Kenapa kok
terjadi lepas gitu sebelumnya. Bisa jadi karena memang solderannya nggak bagus gitu. Waktu saya coba solder memang agak susah di sini, karena seperti ada bekas-bekas cat dari PCB, cat PCB atau lem PCB yang melapisi PCB-nya tuh loh, supaya awet gitu loh guys. Tapi karena mungkin nggak rata, akhirnya nempel ke bagian-bagian yang harusnya nggak nempel. Jadi waktu di solder muncullah problem seperti tadi, seolah-olah nempel, ternyata dia lepas gitu. Ini udah saya solder ulang 4 buah kabelnya. Sekarang kita uji coba ya, langsung aja kita tes kira-kira gimana hasilnya. Moga-moga aja sembuh ya. Pasang seperti ini, terus kita colokin ya. Ini kan ada baterainya, bisa nggak hidup langsung? Oh, ternyata nggak hidup guys, karena belum di cas lama, harusnya di cas selama 12 jaman. Kita colokin ya ke arus listrik 220 volt. Oh ya, ininya kita pasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ya. Kita on kan. Sembuh kan teman-teman tuh. Oh, sembuh loh. Woi, berapa nih? 1,7 kilo. Saya mau tes obeng saya beratnya berapa. Oh, nggak berat ternyata. Berat. Ternyata 15 gram. Kan ibu saya 55 gram. Atraktor saya 85 gram. Obeng andalan saya tanpa magnet 90 gram. Oke, sembuh ya teman-teman. Kayak gitu cara memperbaikinya, gampang banget kan. Buat kalian punya timbangan rusak di rumah, di warungnya rusak, kalian bisa pakai video ini sebagai referensi. Atau kalian yang punya teman timbangannya rusak, gak ada solusi, kalian bisa kirimin video ini ya ke mereka. Kirimin aja lewat WhatsApp atau lewat sosmed yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. And bye-bye.